Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya Zalopa. Oke, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa channel saya ganti nama menjadi Zalopa ya guys? Karena nama Kus Gaming itu sudah banyak yang sama dan mirip, dan jadinya saya ganti nama jadi Zalopa ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat, saya ini udah pakai skin baru. Kayak gini seperti skinnya teman-teman, warna orange, hitam dan putih. Oke. Dan ini, dan video kali ini saya akan membuat kandang kambing ya teman-teman. Lihat di sebelah sana, kandang kita udah penuh. Oh kok kandang kambing sih, kandang sapi maksud saya. Oke, kita mulai saja. Let's go. Ini saya juga sudah memberi nama kuda ini, dan namanya adalah Samson ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita bakalan mengambil dragwood di sana ya teman-teman. Tuh sudah tumbuh semua. What, ada creeper. Mati. Mati, nah mampus loh. Oke, kita bakalan ngambili dragwood ini ya teman-teman. Mungkin, ya ampun. Mati loh, saya lapar. Mungkin bakalan saya percepat nih ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, bahan-bahannya ini semuanya, dan saya bakalan membuat kandangnya di sebelah sana ya teman-teman. Oke, langsung saja. Sorry ya teman-teman kalau di air ini ngepek gimana gitu. Oke, langsung saja kita pergi ke sana. Oke, pertama-tama kita beri pakut di sebelah sini, kita beri jarak 3 blok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan sebelah sini kita beri jarak 2 blok untuk pintunya. Ini 3 lagi. Dan seperti ini. Sebelah sini kita beri jarak 3 blok. 2 blok. Oke, ini ya teman-teman. Dan ini kita lurusin saja. Oke. Seperti ini teman-teman, dan kita tinggikan 3 blok ke atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin bakalan saya skip ya teman-teman. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Dan bagian sini kita beri cobblestone ya teman-teman.
seperti ini. Bagian atasnya juga. Oke, seperti ini teman-teman. Dan sekarang kita bakalan buat bench ya. Pertama-tama ini bakalan kita taruh sini dulu. Ini kita buat bench dari oak wood aja ya teman-teman. Kita buat yang banyak. Kita juga butuh stick. Ini ya, kita butuh dua. Oke, bagian kita beri fence di bagian sampingnya seperti ini ya teman-teman. Bagian belakangnya kita beri cobblestone ya teman-teman. Kurang teman-teman. Oke, mungkin kita bakalan cari di sekitar sini. Nah, ini ada. Kita hanya butuh dua teman-teman. Oke, udah. Ya, udah malam, teman-teman. Kita lihat dulu nih. Lanjutin bikin kandang sapinya. Sekarang kita bikin atapnya menggunakan oak wood slab. Oh, truk oak wood slab maksudnya, teman-teman. Oke, mungkin segini aja dulu karena kita butuh dirt ya teman-teman buat naiknya. Oke, mungkin kali ini bakalan saya skip lagi ya teman-teman supaya kakak bosan. Oke teman-teman, jadinya seperti ini. Sekarang kita bakalan ngerokin sih, gali bagian dalamnya ya teman-teman. Kita ini butuh shovel.
Oke. Kita gali bagian sini. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita ganti stone ini semua jadi dirt semua ya teman-teman. Kita butuh pickaxe. Oke, jadinya seperti ini teman, udah saya ganti dan bagian sininya juga bakalan saya ganti ya teman-teman, menggunakan stone pick. Oke, sekarang kita ganti makan stone brick ya teman-teman.
Oke teman-teman, sudah pagi dan ini sudah saya beri pagar biskuit ya teman-teman. Sekarang tinggal kita beri pencahayaan supaya kagak ada yang respon. Kita beri pencahayaan di setiap pilarnya ya teman-teman. Ampun. Oke sudah. Sekarang kita tinggal bawa sapi-sapinya ke sini. Mungkin ini kita hancurin dulu. Lihat dari luar. Oh iya ini. Saya lupa untuk ngasih oak leaves di sekelilingnya ya teman-teman supaya kelihatan asri itu. Asik asri. Bakalan bikin kapal tuh ya teman-teman supaya agak bolak-balik. Ya saya lupa bikin ini ya. Nah. Oh, harus pakai dayung ya. Oke, mungkin kita buat dulu satu. Oke. Jadi teman-teman, dan kita bakal ke sana naik kapal saja. Oke. Nah, udah nyampe teman-teman. Ini cara ngambilnya ini gimana? Nah, oke sekarang kita ambil weightnya dulu ya teman-teman. Ampun. Lapar ya teman-teman, kagak ngelihat. Oke sekarang kita bawa sapi-sapinya ke kandang mereka yang baru. Sini semua, sini. Ya ampun, mencar. Woi, sini woi. Sini. Sini. Sini woi. Ini nah. Makan. Dan kawin. Nah, habis. Oke, ini rumah baru kalian. Dan mungkin sampai di sini saja video dari saya. Next video mungkin saya bikin storage room ya teman-teman. Karena just di rumah saya udah full semua. Dan jangan lupa klik tombol like, share, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan bye-bye.